Miliki pacar posesif, Fuji akui stres sampai gigit lidahnya sendiri. Selebgram ternama Fuji tegaskan tak ingin lagi dapat pacar yang ribet dan menyusahkan. Hal tersebut mengacu pada pengalaman sebelumnya saat Fuji menjalin cinta dengan seorang pria. Mantan pacar Tarik Halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih. Tapi it's fine, karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Artis Fujian atau Fuji belum lama ini membagikan unggahan seperti sedang stres sampai tak sengaja menggigit lidahnya sendiri. Pada unggahannya itu, Fuji membagikan potret lidahnya yang berdarah dan bertanya kepada pengikutnya soal pertanda lidah tergigit. Dara berusia 21 tahun itu menunjukkan bagian lidahnya yang berdarah. Arti lidah kegigit? Tanya Fuji dalam question box tersebut. Para pengikutnya pun berbondong-bondong mengomentari question box tersebut. Namun Fuji memilih untuk mencari sendiri arti lidah tergigit. Rupanya arti lidah tergigit tersebut memiliki artian bahwa tengah mengalami stres. Fuji pun langsung bereaksi shock saat membaca arti lidah tergigit dari salah satu artikel di internet. Tulisnya. Namun Fuji menuliskan dirinya memang sedang tidak galau, melainkan adik ipar almarhum Vanessa Angel itu sangat merindukan keponakannya yakni Galaskai Ardiansyah. Pada postingan terbarunya, pada Selasa, tanggal 16 bulan 4 2024, Fuji menuliskan kata-kata yang seolah menguatkan dirinya. Kuncinya satu, jangan dipikirin, tulisnya. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.